Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ya. Jumpa lagi di channel saya, Davison Robusta. Untuk sahabat-sahabatku, semoga sehat selalu dan diberikan rezekinya yang berlimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Video kali ini masih di pembuangan cabang ya. Yang mana cabang yang 5 yang kita koreksi kemarin akan kita buang, yang mana yang akan mengganggu ya sahabat-sahabat ya. Ini yang buah yang kita kemarin ini apa kita pelihara yang pertama kemarin, dan ini yang satunya ya. Ini sudah mulai, ini juga, ini sudah buat, ini tuh selang ya sahabat-sahabat ya. Ini kita sengaja tidak putus dengan buah. Oke. Untuk sahabat-sahabatku yang baru menemukan channel saya, jangan lupa dukung terus channel saya, dan caranya tekan tombol subscribe dan di like, komen ya, untuk mendukung saya. Oke, sahabat-sahabat itu ya. Dan ini sudah ini ya. Sudah mulai apa namanya itu tersusun. Dan yang seperti ini jangan dulu kita biarkan ya. Ini sudah matang ya. Ini. Salam dari petani kopi ya. Semangat selalu dan kompak selalu agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan yang seperti ini ya sahabat-sahabat ya, kita buang, jangan kita pelihara, dia akan menutupi yang sudah ada buah yang seperti ini ya. Nah, beginilah sahabat-sahabat ya buahnya kira-kira. Dan seperti ini kipas, ini payung kipas ya. Banyak sahabat-sahabat ini kan yang di luar sana dinamakan cabang raja ya. Kita buang dulu sahabat-sahabat buah ini ya, apa namanya itu daunnya, agar tidak menutupi yang di bawah. Ini tunas raja yang kemarin kita pelihara yang 5, cuman sudah kita buang yang satunya. Oke sahabat-sahabat ya. Yang bawah ini kita ambil ujung, bukan di pangkal ya, karena dia tidak mengganggu sahabat-sahabat ya, tidak mengganggu cabang yang lain. Ini ranting yang ini belum di
buang ya. Bagaimana untuk sahabat-sahabat? Banyak sahabat-sahabatku yang ngomong, yang ataupun bicara yang di daerah luar sana ya, atau di Lampung, Pagar Alam, di saat ini masih musim atau tidak, atau sudah ya. Di daerah kita ini belum ya sahabat-sahabat ya, belum selesai musimnya. Nah, ini buahnya sahabat-sahabat ya, seperti ini. Mantap. Dan ini juga, ini sido dadi ya sahabat-sahabat ya. Buahnya sudah mulai besar. Di sini saya sarankan kepada sahabat-sahabat ya, untuk pengambilan cabang di bulan 2, bulan 4, yang khusus untuk bulan 8 ya, itu untuk bulan 8 atau bulan 11 atau bulan 12 lah. Untuk ini, untuk bulan 12 pengambilan cabang itu tidak banyak sahabat-sahabat ya. Kalau sahabat-sahabat ingin mengambil di bulan 8, usahakan 4 cabang ya, yang tunas raja ya, yang seperti ini akan mengganggu ya sahabat-sahabat ya. Nah, ini buah sudah matang tapi tidak dipetik sahabat-sahabat ya, kemarinnya. Nah, ini kipas yang kedua, namun belum dibuang sahabat-sahabat yang pertamanya. Ini sesudah ini kita akan buang yang cabang pertamanya kemarin yang sudah 3 kali petik ya, karena cabangnya tidak besar dan tidak produktif lagi ya. Oke, videonya sampai di sini sahabat-sahabatku ya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe dan di like, komen ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.